Bertepatan dengan hari lahir Pancasila menjadi momentum yang tepat digelarnya dialog tokoh lintas agama dan pemuda dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Berau. Dengan mengangkat tema peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda dalam merawat serta mempertahankan kerukunan antarumat beragama yang ada di Kabupaten Berau. Kegiatan tersebut bertempat di Balai Mupakat 1 Juni 2017. Bupati Berau dalam sambutannya mengatakan, FKUB membantu pemerintah dan mampu menciptakan kerukunan antarumat beragama maupun juga internal umat beragama. Jauh lebih mudah mendamaikan antar umat beragama ketika memahami filosofi bangsa dibanding mendamaikan internal umat beragama. FKUB, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah membantu pemerintah agar mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama maupun juga internal umat beragama. Karena sesungguhnya kalau menurut saya, kadang kerukunan antar umat beragama, khususnya di Kabupaten Berau, menurut saya selama ini adem ayem aja, hampir-hampir tidak ada problem. Justru yang kadang muncul adalah internal umat beragama. Yang baru sekalian, artinya saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, jauh lebih mudah untuk mendamaikan antar umat beragama ketika kita memahami filosofi bangsa dibanding mendamaikan internal umat beragama kita. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat FKUB Agus Tantomo menyampaikan, momentum ini sesuatu yang sangat tepat. Berkaitan dengan hari lahir Pancasila, hal ini selalu dikaitkan dengan kerukunan umat beragama. Kebetulan memang perayaan 1 Juni Hari Kesaktian Pancasila ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Dan menurut saya ini sesuatu yang bisa dibilang kebetulan, tapi saya lihat sangat-sangat pas, karena kaitan sekarang ketika orang membicarakan kesaktian Pancasila itu selalu dikaitkan dengan kerukunan umat beragama. Forum Komunitas Umat Beragama akan menjadi pemelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Berau. FKUB dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang patut diapresiasi. Hal ini tentu dapat menjadi wadah para tokoh lintas agama menjalin silaturahmi antar umat beragama, sehingga mampu menciptakan toleransi sesama umat beragama. Tim Liputan Bro Vision melaporkan untuk ICTA TV.